Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya dekat Bagan Serai. Bagan Serai? Di Bagan Serai ni saya ziarah sahabat saya ni, sahabat lama saya. Satu taman dulu, kemudian belajar sekali di Matak Mahmud di Kuala Muda dulu. So hari ni lama tak ziarah, saya rasa last 2019. So hari ni ziarah kejap. Sebabnya baru saja bulan lepas tak? Kan bulan lepas lah. Presiden sekarang bulan apa? 6. Sekarang bulan 6, bulan 5 lah kan. Hujung bulan 5. Hujung bulan 5, kemalangan lah, kemalangan di jalan raya. So pagi video ni saya khasnya untuk share kronologi lah perjalanan, macam mana boleh accident dan juga masuk ke hospital, proses dia lah. So ni sahabat saya Ustaz Nifail, salah seorang pengajar di sekolah di Nibung Tebal ni. So mungkin boleh cerita sikit kot kronologi lah kan, macam mana boleh accident kan, langgar apa, langgar kucing ke langgar apa kan. Mungkin cerita sikit. Dan juga kalau boleh tengok kat sini lah, kalau daripada gambar tu, nanti saya testkan gambar kan, dia punya asalnya daripada tulang sini ni, dia beralun tau. Beralun lah, kalau tengok tu pun takut lah. Tapi alhamdulillah ni setelah dapat treatment di Columbia Asia, di Taiping kan. So alhamdulillah sekarang dah proses recover lah. Mungkin boleh cerita sikit lah, cerita sikit kronologi dia. Cerita sikit insyaAllah. Okay. Dia hari Hari Rabu 2 minggu lepas, dia bawa motor tu, tiba-tiba ada orang cross, kita pun break kan. Break tu jatuh. Dia jatuh yang jatuh tergelincir kan. Jatuh tu tangan tak sengaja tahan, so dia pecah tulang bahagian apa, tulang besar, tulang kecil bawah penggelangan ni, dia pecah. So dia orang kata apa, mula pergi ke hospital kerajaan lah, pergi hospital kerajaan. Masa tu ambulans lah dok ke sendiri? Ada orang kawan tu lontak dekat dengan Pak Ojong tu. Oh okey. Itu di pantak pipi. Dia apa tu, dia mula dia balut, dia kata tak ada apa. Pipi cek kita pun ingat patah biasa. Cek pi apa nama dia? Itu lepas minggu tu bengkok teruk. Pi hospital swasta. Dia pakai simen lah. Seminggu simen. Itu duk pi hospital swasta, dia kata pecah tulang. Allah. Dah pecah tu. Kita lah. Dia pergi tukar pada ni lah, Columbia Asia. Pergi lah. Pecah. Itu pi tu kira dia kata suruh ni lah, dia suggestkan untuk operate lah. Operation kan. Lepas kalau nak pi ke kerajaan ni, kita tahulah tunggu turn dia tu kan. Lepas tu so kita pun proceed lah. Lepas tu dia gitu pasang habis skru-skru yang wire. So daripada hospital kerajaan tu pergi ke Columbia Asia tu berapa lama lepas daripada pakai simen tu? Lepas seminggu lepas tu lah. Seminggu. Kalau tak pergi tu yang pakai simen lah. Simen sebulan ni. Tak, pergi memang minggu tu sepatutnya jumpa Doktor Pakar kat Taiping lah. Oh. Tapi tak pi sebab nampak ramai tu. Queue lah, queue. Queue dia tu ramai tu. Itu situasi itu biasa kan? Takut kita teruk lah. Sampai sekarang takut, sepatutnya tak. Yalah, tak ni lagi bah, tak operation lagi bah. So macam mana terdetik nak pergi ke Columbia tu? Kita sakit sangat ke apa? Sakit lah. Sakit eh. Dan kita tanya ejen kita atas khidmat nasihat dia. Alhamdulillah. Sekarang ni dah boleh bergerak lah. Kalau tak tu besar pada muka lah, bengkok dah pun. Berapa skru masuk? 7. 7 skru eh. 7 skru, 1 wire, 12 jahitan. Tu dia. Duduk sebenarnya 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam lah. 3 hari 2 malam. Sepatutnya duduk kat Pulau Redang masa tu. Oh, ada trip apa? Beli. Oh, yeah? Dah ambil dah booking lah. Daripada Terengganu pi Columbia tu. Aduh, sadis saya dengar tu. Dia dengar macam upgrade lah. Pi luar negara kan. Tapi rupanya Columbia Hospital. Columbia kan. So ni contohlah, ni pengalaman lah eh. Pengalaman first time eh, accident ke second time? Patah ni first time lah. Patah accident first time. Patah yang biasa. Jatuh biasa tu kau ikut patah kali kedua tapi yeah. SPM lo. So ni pengalaman lah, pengalaman masuk hospital kan. So after daripada ni ada follow up lah kan. Hari Isnin. Isnin lah ni follow up kan. So ni contohlah, ini kes saya rasa dia basically adalah kes-kes biasa kan. Maksudnya kemalangan normal kes sebenarnya.
kan? Dan benda ni pun kita tak minta, betul tak? Okay. Dan benda tu biar terjadi, ujian lah, ujian Allah kan. Dan mungkin hari ni saya nak share kan, nanti saya testkan bil ni ya. Ni kalau bil dekat sini adalah total bil operation dia adalah 24,000. 24,000 lah total bil untuk operation. Sebab masuk besi lah. Sebab untuk pengetahuan semua, yang mahal untuk kes kemalangan ni adalah besi. Besi tu mahal. Kalau kita pergi just cuci jahit biasa tu murah je. Itu dalam 4,000 je pengalaman saya. Tapi kalau masuk besi, masuk skru tu memang mahal kos dia. Saya ada kawan 20. Ah itu yang 20,000 betul lah. Sebab besi tu dia memang mahal lah sebab dia nak beli benda tu kan. Kalau walaupun di contohnya di hospital swasta, hospital government, kalau kita operation tu percuma. Ada subsidi kerajaan, tapi besi tu kita kena bayar. Ada kes, berapa kes kan. That's why ini kita terlalu baik, terlalu mahal, so dia ada limit. Betul lah. Dia ada limitation dia lah. That's why satu basically adalah kena ada medical card lah. Dan mungkin yang terakhir sikit lah Ustaz Nifai, yang mungkin nasihat kepada kawan-kawan kita yang tengok view ni kan. Yang mungkin nasihat lah, pengalaman, dah pengalaman sendiri kan, melalui dalam proses claim dan sebagainya. Sikit lah nasihat untuk kawan-kawan. Okay, okay, nasihat lah. Kita ni tak pandai sangat, tapi bukan tak faham. Sikit sebanyak lah selama pengalaman ambil medical card ni. Dulu pernah ambil medical card, orang kata apa, rasa macam banyak sia-sia mula-mula tu. Sebab kita tak ada, kita tak jadi apa kan dalam masa 3 tahun tu. Lepas tu kita cancel. Lepas cancel tu, sebulan tu accident. Tak dapat apa. Kan, tapi nak jadi ceritanya, baru ni kira saya selama saya ambil kali kedua pula medical card ni, dah dua kali, satu masuk admit hospital COVID tahun 2021. Alhamdulillah dapat, orang kata apa, sagu hati. Sagu hati lah. Kan? Banyak lah. 2,000 lebih lah, 2,000 lebih. Kan? Padahal duduk hospital government kan. Tapi alhamdulillah dapat. Dan kali ni orang kata apa, memang tak jangka lah kan. Orang kata kalau kita fikir kan, patah ni, asal hilang harapan lah. Tapi dah kira kita, ada mereka ni membantulah. Okay, kalau tak nak tunggu proses penungguan, nak masuk operatnya bila kita tak tahu. So dengan adanya yang ni, alhamdulillah. Jadi kalau siapa yang tak ada lagi tu, orang kata apa, ambil lah. Orang kata apa, kalau ni kita cari yang kemampuan kita, boleh tanya agent kan. Orang kata apa, tak boleh ambil yang paling mahal pun, jangan ambil, jangan tak ada, bagi ada. Orang kata paling murah tak apalah. Kita bagi lepas dulu. Bagi lepas, bagi cukup syarat kan. Lepas tu tak apa. Kita serah pada Allah kan. Okay, baik. Okay, baik. Ni adalah pengalaman lah. Kalau you tengok sebelum-sebelum ni pun, saya bawa saya punya klien-klien kan. Besok pun ada seorang lagi, saya nak ziarah juga. Operation kat tengah sleep disk kan. So ni adalah the real pengalaman ataupun experience yang telah dilalui kan. Cumanya kita bukan mengharapkan benda tu berlaku lah, tapi sebagai preparation, persediaan, kita sediakan medical card lah, yang terbaik. InsyaAllah itu saja. Kita jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.